adik-adik. Dalam episode Sekarang Aku Tahu Special Edition I Love My Country kali ini, kita akan membahas beberapa permainan tradisional yang bisa adik-adik mainkan di rumah atau halaman rumah selama masa pandemik wabah corona ini. Permainan tradisional, juga disebut dengan dolanan, adalah permainan khas bangsa Indonesia yang sudah dimainkan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Pada saat kakek, nenek, papa atau mama masih kecil, mungkin mereka sudah mengenal dan memainkan permainan ini. Dengan memainkan permainan tradisional, berarti adik-adik juga turut melestarikan budaya bangsa Indonesia dan meneruskan warisan tradisional bangsa Indonesia supaya tidak hilang atau terlupakan dan menjadi punah. Jadi, jangan lupa untuk mengenal dan memainkan permainan tradisional juga ya adik-adik. Dijamin pasti asik. Peta umpet. Untuk memainkan peta umpet, adik-adik harus mengumpulkan lebih dari 2 orang. Cara mainnya pun mudah. Cukup jadikan 1 orang sebagai penjaga, lalu pemain lainnya harus bersembunyi. Setelah penjaga menghitung hingga 10, dia akan mencari para pemain lain yang bersembunyi. Jika penjaga lengah, pemain lain harus segera ke tempat penjaga tadi dan berteriak dengan sebuah kata yang sudah disepakati bersama. Misalnya, Merdeka, Bravo, dan lain sebagainya. Jika sudah ada yang berhasil sampai ke tempat penjaga dan berteriak dengan kata yang disepakati bersama, berarti dialah pemenangnya. Nah, agar bermain menjadi lebih adil, kita bisa menentukan siapa yang menjadi penjaga dengan cara humpimpa. Bola bekel, permainan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Cobalah bertanya ke mama atau nenek, mereka pasti mengenal permainan ini. Meski jadul, untuk memainkan permainan tradisional ini butuh keahlian khusus, karena memainkannya tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa benda harus kamu persiapkan dulu sebelumnya. Di antaranya bola bekel, ada yang berbentuk kecil dan besar. Lalu ada 6 biji benda kecil logam yang disebut biji bekel. Permainan ini dimulai dari melemparkan ke atas atau memantulkan bola sambil mengambil atau membalik 1 persatu biji bekel sampai sekaligus 6. Bola yang dilemparkan harus segera ditangkap kembali dan tidak boleh terjatuh ke lantai. Kelereng atau gundu. Kemungkinan adik-adik tidak banyak yang tahu apa dan bagaimana cara memainkan permainan ini. Kelereng merupakan kaca bening yang berbentuk bulat dan biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Cara mainnya juga cukup mudah, hanya dengan menyentil kelereng yang kita miliki supaya mengenai kelereng lawan. Jika kamu berhasil mengenai kelereng lawan, maka kelerengnya menjadi milikmu. Permainan ini akan semakin asik jika dimainkan ramai-ramai. Sekarang memang sudah jarang yang masih memainkan permainan tradisional ini. Oleh karena itu, kalau adik-adik ternyata masih punya koleksi kelereng, sebaiknya jangan disimpan saja. Yuk, mainkan dan ajarkan pada saudara adik-adik. Congklak sudah dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Congklak juga disebut dakon. Pada awalnya dimainkan menggunakan cangkang kerang yang juga disebut biji congklak dan papan congklak yang memiliki 16 lubang. Permainan ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah yang nanti akan diisi pada lubang papan congklak. Tentukan siapa yang akan jalan duluan dengan sweet. Yang menang akan mengambil semua biji pada 1 lubang dan mengisi lubang papan 1 persatu dari kiri ke kanan. Sampai biji habis dan ambil lagi biji dari tempat terakhir penaruh biji. Begitu seterusnya sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak dan dialah yang menang. Tradisional satu ini
merupakan salah satu permainan tradisional yang sampai saat ini masih sering dimainkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda, namun cara memainkannya tetap sama atau mirip. Engklek bisa dimainkan oleh perempuan maupun laki-laki. Bisa dimainkan hanya 2 orang saja atau maksimal 5 orang. Karena harus menunggu giliran untuk memainkan ini, jadi jika terlalu banyak yang memainkannya, permainan akan bosan karena menunggu terlalu lama. Cara memainkannya yaitu dengan menggambar kotak-kotak di lantai, seperti pada gambar dengan menggunakan kapur. Akan lebih asik jika dimainkan di halaman atau permukaan lantai yang rata. Jadi, mudah untuk menggambarnya. Setiap pemain akan melompati kotak-kotak tersebut secara bergiliran. Melompatnya harus dengan satu kaki. Jika terjatuh, maka pemain harus menandai kotak terakhir dengan menaruh batu. Halo, selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Paula dalam ibadah online Komisi Anak GKT 3. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini ada satu peristiwa penting yang diperingati oleh bangsa kita. Ayo, apakah adik-adik tahu peristiwa apakah itu? Yap, betul. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa ya kita akan memperingatinya? Tanggal 17 Agustus. Wah, artinya minggu depan ya, kita akan memperingatinya bersama-sama. Bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Artinya tahun ini kita akan memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencintai negara kita, negara Indonesia, karena itu merupakan perintah yang Tuhan berikan untuk kita semua. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sekeluarga. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi bangsa Indonesia. Hari ini kami bisa dengan bebas beribadah kepada-Mu, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang memimpin, memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Kami serahkan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sudah cukup lama ya kita tidak beribadah di gereja, kita beribadah secara online. Tapi Kak Paula berharap adik-adik selalu menjadi anak-anak yang taat, yang setia dan rajin. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab dan renungan harian. Dan tentunya selalu semangat dan rajin bersekolah secara online. Mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik, gak boleh malas-malasan ya. Dan tentunya juga selalu bersuka cita, bersyukur dan memuji Tuhan. Mari Kakak ajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan bersukacita. Dengarkan debuk jantungku.
Adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk membaca ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. Sudah siap? 1, 2, 3. 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Wah, kita baca ayat ini satu kali lagi ya adik-adik, dengan suara yang lebih keras, dengan suara yang lebih semangat. Kakak-kakak yang ada di sini juga ikut membaca bersama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus seperti seorang prajurit yang taat kepada komandannya. Siapa komandan kita adik-adik? Wah, iya, betul. Komandan kita adalah Tuhan Yesus. Nah, kita harus melakukan yang terbaik untuk komandan kita. Kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan taat, dengan tekun, dan rajin kepada Tuhan. Nah, setiap saat, setiap waktu, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Dalam suka dan duka, kita harus taat kepada Tuhan. Kita selalu mengikut Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih ingat kan dengan lagu Jalan Serta Yesus? Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama, Jalan Serta Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman hari ini. Kakak ajak adik-adik semua untuk memujikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa.
Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun masih selalu ada di rumah. Belajar dari rumah, beribadah juga dari rumah. Nah adik-adik, kita sebentar akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan Alkitab kita dan terlebih kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat pemeliharaan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Semua adalah karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kami menolong kami untuk bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Dan adik-adik yang belum bisa membaca, nanti kakak akan membacakan firman Tuhan dan adik-adik mendengarkan dengan baik. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Kakak baca ya. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah rajamu. Demikianlah firman Tuhan hari ini.
Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, dan merenungkan, terlebih lagi bagi kita yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Merdeka! Adik-adik pasti tahu ya kata merdeka. Biasanya pada waktu zaman dahulu, waktu pejuang-pejuang, waktu Indonesia merebut kemerdekaan dan meraih kemenangan kemerdekaan, para pejuang itu setiap kali bertemu, berpapasan, mereka teriakkan peki apa? Merdeka! Ya, benar. Adik-adik yang sudah belajar di SD pasti sudah belajar ya tentang sejarah Indonesia. Kakak mau tanya, kapan ya Indonesia itu merdeka? Ada yang tahu? Yang di sana tahu enggak? Oh iya, yang di sana ada yang tahu. Kapan itu? Benar, 17 Agustus tahun 1945. Iya, itu kapan dilahirkannya? Minggu depan ya adik-adik, minggu depan. Biasanya kalau adik-adik sekolah pada tanggal 17 Agustus, pasti di sekolah mengadakan upacara bendera. Namun karena saat ini kita tidak bisa, adik-adik tidak bisa ke sekolah, belajar dari rumah, kita hanya bisa berdoa untuk bangsa kita. Nah, adik-adik sendiri tahu enggak apa arti kata merdeka? Iya, merdeka adalah artinya bebas. Wah, kalau adik-adik biasanya teriaknya gini, merdeka, merdeka, merdeka. Hore, hari ini aku merdeka. Hari ini bebas, bebas. Gitu ya, sambil teriak-teriak, berjingkrak-jingkrak. Senang karena apa? Merdeka dan bebas. Biasanya kalau merdeka, kata-kata merdeka, bebas, adik-adik ucapkan karena apa ya? Ya, karena bebas hari ini enggak ada PR. Bebas karena hari ini libur. Merdeka bisa bangun siang. Atau aduh enak ya hari ini enggak ada guru, jam kosong. Nah, gitu ya, biasanya suka. Adik-adik langsung teriak, "Hore, bebas, bebas, bebas. Merdeka." Yes, yes, ditambah gitu ya belakangnya ya. Nah, adik-adik, itu yang biasanya adik-adik lakukan kalau adik-adik merasa bebas. Namun hari ini firman Tuhan berkata apa ya? Mengajarkan apa ya? Tentang hidup bebas. Tema kita hari ini adalah hidup merdeka di dalam Kristus. Yaitu hidup bebas di dalam Kristus. Bagaimana ya hidup bebas merdeka di dalam Kristus itu? Yuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Kita bersama-sama lihat ya. Kita lihat di ayat yang ke-12 dan yang ke-11. Di ayat yang ke-12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik. Kita harus memiliki cara hidup yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Memiliki cara hidup yang lebih baik dengan cara melawan keinginan-keinginan daging. Bentar kak. Memiliki cara hidup yang lebih baik dengan cara melawan keinginan daging. Gimana ya melawan keinginan daging itu? Gimana ya caranya? Kakak ada sebuah cerita. Adik-adik bisa menyimak cerita ini. Mungkin cerita ini bisa menolong adik-adik untuk mengerti bagaimana sih
melawan keinginan daging dan kita bisa hidup dengan cara yang baik. Dengar baik-baik ya. Ada seorang anak bernama J. J tinggal di suatu lingkungan yang kurang baik. Lingkungan J tinggal saat ini memang banyak anak-anak sebaya J. Dia bisa bermain bersama. Namun, anak-anak yang tinggal di sekitar J adalah anak-anak yang suka bertengkar, marah, dan tidak suka belajar, alias malas. Setiap hari, J melihat pemandangan di lingkungannya seperti itu. Namun, apa yang dilakukan J? J memilih untuk tidak mengikuti perbuatan anak-anak di situ. J ingat akan nasihat dan ajaran orang tuanya untuk tidak mengikuti perbuatan anak-anak itu. Lalu apa yang dilakukan J untuk melawan godaan yang setiap hari harus dia lihat? Ya, J banyak membaca firman Tuhan dan berdoa. Karena apa? Melalui firman Tuhan dan berdoa, J mampu melawan godaan-godaan itu. Karena apa? Tuhan menolong J melalui firman yang dia baca setiap hari dan doa yang selalu dinaikkan J setiap hari. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu contoh kita melawan godaan keinginan-keinginan daging yang setiap harinya kita lihat seperti J yang memilih cara hidup yang lebih baik dengan berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Karena dengan membaca firman Tuhan setiap hari, kita akan diingatkan oleh Tuhan tentang bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itu pelajaran firman Tuhan yang pertama hari ini. Lalu yang kedua apa ya? Yuk kita lihat bersama. Yang kedua kita bisa lihat dari ayat yang ke-16. Kita lihat ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Hiduplah seperti orang merdeka, berarti hiduplah bebas. Tapi kalimat selanjutnya mengatakan, tidak seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Di depan dikatakan hiduplah bebas. Namun di belakang dikatakan jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Bebas biasanya kita artikan, ya bebas kak, bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendak hati saya. Bebas melakukan sesuai keinginan saya. Ya memang betul, bebas artinya adalah bebas, sebebas-bebasnya melakukan apa saja. Namun ingat, jangan itu kita menyalahkan kebebasan yang sudah diberikan. Sebentar kak, kok jadi bingung ya? Bebas katanya, tapi tidak boleh menyalahgunakan. Gimana ya? Coba kita pikirkan sebentar. Bebas, tapi
tapi tidak menyalahgunakan kebebasan. Gimana ya? Sulit ya? Kakak punya satu cerita lagi. Yuk, kita sama-sama dengar ya. Ada seorang anak bernama Ray. Saat ini Ray sama dengan adik-adik, seusia adik-adik, belajar di rumah. Semuanya dikerjakan di rumah. Pekerjaan rumah, belajar dari rumah, semuanya. Pokoknya semuanya dikerjakan dari rumah. Nah, oleh karena itu orang tua Ray memberikan kebebasan kepada Ray untuk menggunakan gadget. Pasti adik tahu-tahu ya namanya gadget. HP, laptop, komputer. Nah, Ray memiliki semuanya. Dan orang tuanya mengizinkan untuk menggunakan HP maupun laptop sepanjang untuk pembelajaran. Dan dengan syarat, nah, orang tuanya menetapkan sebuah peraturan. Peraturannya adalah HP dan laptop boleh digunakan hanya untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah, bukan untuk main game atau nonton film game atau untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan proses belajar. Itu syarat yang ditentukan oleh orang tuanya. Nah, adik-adik, suatu kali karena asiknya melihat HP dan juga laptop, Ray lupa akan syarat atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya. Apa yang dilakukan Ray? Waduh, Ray ternyata asik dengan main game. Waduh, ketembak saya, mati sudah. Waduh, game over. Nah, lupa adik-adik, saking asiknya main game. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah tugas-tugas sekolah yang harusnya bisa diselesaikan dan tepat waktu akhirnya tertunda. Dan Ray tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Adik-adik, ini adalah salah satu contoh. Ray telah menyalahgunakan kebebasan yang sudah diberikan. Orang tuanya sudah memberikan kebebasan kepada Ray untuk menggunakan HP dan juga laptop. Namun ternyata Ray menyalahgunakan kebebasan itu. Dan akibatnya Ray tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, kakak dan juga adik-adik, kita belajar bersama-sama melawan godaan-godaan, keinginan-keinginan daging yang menghambat kita untuk hidup merdeka di dalam Kristus. Kita bebas melakukan apa saja, namun tetap ingat, taat akan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah komandan kita. Adik-adik tahu apa itu komandan? Komandan artinya adalah pemimpin. Kalau di rumah, siapa? Orang tua kita. Kita harus taat dan hormati komandan kita. Ayat emas kita hari ini yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 4 mengatakan,
seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan persoalan-persoalan penghidupannya, supaya ia berkenan kepada komandannya. Adik-adik, mari pergunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, supaya apa? Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai komandan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami memilih hidup yang lebih baik dengan melawan keinginan-keinginan daging yang setiap hari kami lihat. Dan biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang Engkau taruh di dalam diri kami menolong kami untuk memilih cara hidup yang lebih baik dan menggunakan hidup yang bebas ini untuk memuliakan nama Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan yang sebagai komandan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, baru saja kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah diingatkan bahwa sebagai anak Tuhan yang sudah merdeka, kita harus berani untuk hidup di dalam kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, taat kepada peraturan yang ada. Dan kita juga harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan untuk Indonesia, dan Tuhan yang mencintai kita semua. Bersama Tuhan, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bersama Tuhan, kita bisa. Mari kita bersama-sama pujikan Big or Small, bersama Tuhan, aku bisa. Sekarang sudah tiba waktunya untuk Kak Paula dan kakak-kakak yang ada di sini berpisah dengan adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kak Paula berharap adik-adik selalu
dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Kita akan bertemu kembali minggu depan, kita ibadah kembali bersama-sama. Nah sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami untuk berani hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Engkau memberkati, menyertai, dan melindungi kami sekeluarga. Memberkati sekolah kami, memberkati papa mama yang bekerja. Kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, berkat, kasih, dan kemurahan-Mu senantiasa melingkupi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Di sekolah Minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah Minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Sol, mi fa sol, haleluya.